Ya, saya baru saja menyelesaikan screening atau penayangan film City yang jadwal jam 2 siang. Dan sebuah pengalaman yang luar biasa karena setelah menjadi film terbaik di Festival Film Indonesia tahun 2015, akhirnya City beredar secara komersial di beberapa kota di Indonesia, kecuali di Samarinda. Jadi di kesempatan ini akhirnya bisa menyaksikan film terbaik FFI 2015. Film City asik. Pesan dan kesan yang disampaikan oleh filmnya menurut saya sangat complicated gitu. Walaupun mungkin karena saya biasa nikmatin film resolusi 6:9, ini cuma 4:3. Ya, bagaimana ya? Film City ini mungkin salah satu unik ya di Indonesia, punya ciri khas sendiri. Konsepnya juga mungkin baru di Indonesia. Terus isu-isu yang dibawanya itu masalah wanita kelas sosial ke bawah itu jarang diekspos oleh sutradara-sutradara di Indonesia ya. Secara umum film ini mungkin bisa dilihat sebagai banyak sisi. Yang pertama mungkin sebagai hiburan pada umumnya. Yang kedua sebagai hasil karya yang artistik. Dan yang ketiga mungkin sebagai bentuk ekspresi seni dari si pembuat. Sebagai karya yang menghibur, mungkin film ini tidak sepasaran biasanya atau tidak mainstream. Dan tentu itu kembali kepada selera masing-masing penonton. Dan sebagai sebuah karya seni yang artistik, bagi Anda yang sudah pernah nonton mungkin tahu apa yang saya maksud, tapi bagi Anda yang baru ingin menonton, silakan menikmati pengalaman sinematografi dan penuturan cerita yang menurut saya cukup khas. Amazing lah pokoknya, dari pengambilan gambarnya juga berani banget, terus vulgar banget, warnanya juga beda. Pantas aja sih film ini jadi film terbaik di Festival Film Indonesia 2015 kemarin. Tadinya saya tidak tertarik ya nonton film ini gitu, habis tadi siang saya baca majalah Rolling Stone, ternyata City masuk 5 besar film terbaik dan sialnya dia nomor 1 gitu. Dan akhirnya saya berinisiatif untuk datang ke sini nonton film City dan ternyata hasilnya sangat memuaskan. Bagus banget filmnya, angle-angle-nya juga bagus, direkturnya pasti keren. Kalau menurut saya filmnya filmnya ya bagus, dan saya lihat niat sang sutradara untuk pertama, niat sang sutradara untuk mengambil gambar hitam putih itu kalau saya lihat itu cukup cerdas lah, cukup sesuai dengan tema filmnya, yaitu bagaimana dunia yang tidak hitam putih, dunia yang abu-abu. Untuk pergelaran Festival Film Samarinda 2016 sendiri ini sendiri mudah-mudahan sukses, dan semoga di Samarinda sendiri semakin banyak acara yang seperti ini. Dan juga untuk film City-nya sendiri tadi keren banget dengan suasana hitam putih yang biasanya kita pikir film hitam putih itu bakal membosankan, tapi ternyata di sini justru bisa membangkitkan suasana tertekannya itu sendiri. Oke, terima kasih, sukses.